Jadi kita pilih mini soccer karena di sini kita bisa ketemu banyak orang ya. Jadi mini soccer ini kan kerja sama tim. Kebetulan kita juga banyak stakeholder-nya, ada teman-teman di Telkom, Lintas Arta, ada di Sangkuriang, ada di SMBFC, di PDNS juga. Jadi dengan kumpul di sini kita jadi lebih solid gitu ya. Komunikasinya kami harapkan jadi lebih bagus lagi, lebih semangat. Dan untuk seumuran kita kayaknya harus dipaksa olahraga. Nah, harapannya ke depan kita akan bikin rutin ini setiap bulan biar bisa ketemu, berkeringat bareng, happy bareng, itu aja. Untuk acara mini soccer Kominfo ini sangat baik ya, sangat bagus. Semoga lancar terus sama sukses terus. Semoga acara ini bisa sambil rutin sehingga kita bisa saling solid dan saling kompak nantinya. Ajang silaturahmi ya dalam bentuk olahraga yang biasa juga kita dipertemukan dengan kerjaan ya gitu. Kami kan selaku Telkom bagian dari KSO terutama untuk PDNS sangat juga mendukung kegiatan inilah gitu, untuk pertama untuk ajang silaturahmi, kedua juga mungkin bahasa anak muda sekarang healing lah, kurang lebih seperti itu sih. Kita juga sangat mendukung lah kegiatan ini ya. Terima kasih kepada teman-teman Kominfo khususnya Pak PLT Dir, Pak Aris. Kita pengen teman-teman yang mungkin belum kesempatan hadir hari ini bisa hadir lagi bulan depan, dan mungkin timnya akan bisa bertambah lagi karena kita juga stakeholder-nya banyak ya sebenarnya, banyak yang mungkin bisa kita ajak
jadi semacam liga nantinya, biar ketemunya lebih banyak, silaturahmi, berjejaring, sukses semuanya, sehat semuanya. Lintas Kartal, terima kasih Pak. Selamat dulu. Juara 3 Liga Silaturahmi Kominfo, teringat bareng, happy bareng. Siap. Dari Telkom. Siap. Ya gak nyangka banget sih mas bisa dapat ini, padahal main biasa-biasa. Kasih tahu dong. Terima kasih banget ini, dari kasih kesempatan bisa mendapatkan piala ini.